Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bro and Sis dimanapun Anda berada. Salam satu aspal. Salam semangat bagi para pejuang keluarga. Oke, hari ini tanggal 10 Maret pukul 10.18. Ini saya biasa berangkat siang karena kalau di video-video sebelumnya mesti sudah tahu ya, ada kesibukan dengan anak. Begitu, harus ada yang dikerjakan sehingga berangkatnya siang. Tapi untuk Bro and Sis yang nggak ada kesibukan, berangkat supaya pagi jam 6 sudah mulai start. Karena saya ada kesibukan dan rumah saya juga jauh di Blitar, ngetemnya di Kediri. Jadi lumayan siang nih, jam 10.18. Tapi tadi di perjalanan sebelum sampai di sini itu sudah dapat satu, alhamdulillah, goret. Ya, sudah dapat goret. Oke, kali ini di video ini saya ingin meng-share tentang aplikasi tambahan untuk membantu proses orderan. Kalau yang kemarin yang saya share itu Pingtus. Nah, kita unicorn dulu ya, Pingtus-nya kita. Kalau ini ambil di Play Store. Di video sebelumnya tinggal download aja, kalau nggak mau ke Play Store langsung aja download di deskripsi, gratis, tidak usah bayar. Nah, ini tampilan Pingtus-nya. Saya aktifkan dulu Ping. Kemarin juga sudah tutorialnya sudah ada untuk meng-save apa saja yang perlu di ping. Oh, ini ping Google. Ping. Seperti ini ya. Kalau dia misalnya tidak berfungsi, misalnya kayak time out, berarti ada masalah di internet kita. Supaya dibenerin dulu internetnya, dicek kuotanya. Wolu-wolu, ini 8.8.8, ini kadang mau, kadang enggak. Kita ping dulu coba. Kalau misalnya dia tidak mau, ini kayak ini nih, sambungan kehabisan waktu. Ya udah, kita cari yang lain. 1.1.1.1 gitu. Tergantung di setiap daerah masing-masing ya. Kalau misalnya ini nggak mau, pakai yang lain. Saya sudah nge-save. Kalau yang sebelumnya kan belum saya save tuh, di video sebelumnya. Ini bisa dilihat tuh, bisa di-save yang ini. 1.1.1.1 itu bisa. Nah, ini dia connect. Nah, yang terakhir baru ke Gojek. Nih, kalau masih sudah lupa, tulisannya seperti ini, driver stripping.gojekapi.com. Ping. Nah, ini juga sudah ngeping dia. Oke, setelah itu untuk yang baru ini ya. Ini driver assistant. Ini sudah saya taruh juga linknya di deskripsi, tinggal download. Tinggal di-download dan tinggal dipergunakan. Untuk tampilannya seperti ini. Ini tinggal diklik saja ikonnya. Dia akan muter dan cep. Dia akan berwarna cerah dan terbuka. Ini saya ada di Jalan Hayam Wuruk. Oke. Nah, ini juga seperti ini tampilannya. Jadi kalau belum memakai, bisa cuman yang channelnya nggak begitu kuat, sinyalnya nggak begitu kuat. Setelah dipasang driver assistant, ini penjelasan dari aplikasi ini ya. Kalau misalnya sampean nggak percaya, monggo, percaya, monggo. Silakan, ini bebas, free, gratis. Silakan diambil, silakan dipergunakan, silakan dimanfaatkan. Semoga menjadi manfaat dan berkah. Amin, amin ya robbal alamin.
Segala sesuatu kita coba supaya menghasilkan orderan. Ini untuk jarak dekat dapat, jarak jauh dapat setelah menggunakan. Itu penjelasan dari aplikasi ini. Silakan. Jadi kita pergunakan ini. Oke, kembali lagi. Terus ke sini. Nah, ini ya, masih satu. Ini baru mulai. Begitu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga menjadi tambahan manfaat dan berkah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengetahui info-info terupdate yang saya bagikan di channel ini. Nantikan juga. Oh ya, komen di bawah kalau ingin mendapatkan mood yang versi gratis milik Anonymous. Ini sudah saya uji coba dan aman, tidak ada notif, dan membantu bagi yang anyep-anyep ya. Kalau yang sudah gacor ya nggak perlulah, namanya sudah gacor, yang anyep-anyep sangat membantu. Seperti saya kan, yang saya share-share sebelumnya waktu saya anyep. Nah, ini juga termasuk aplikasi mood Gojek yang sangat-sangat membantu saya dalam proses mengatasi akun anyep saya waktu itu. Begitu. Oke deh, saya cukup sekian. Semoga semua gacor, semoga bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang diinginkan, walaupun tidak tupo tapi sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.